batal sekolah lagi hari ini. Peh, Mang Cebicek kita ulas. Dengan kondisi Cak ini, sebenarnya Mang Cebicek lebih senang sekolah daring atau sebenarnya tak masalah sekolah tatap muka? Atau Mang Cebicek ada pendapat lain? Hari ini tanggal 12 Juli 2021, Mang Dayat pikir akan siru gemericik ngurus budak anak sekolah. Anak Mang Dayat kan tiga. Siko kelas 3, siko kelas 1, siko lagi TK. Nah, balik siru lagi pagi-pagi. Tapi walaupun siru, kangen juga suasana Cak itu. Jauh-jauh hari buku lah dibeli, baju lah dibeli, tas sepatu lah dibeli untuk nyambut sekolah tatap muka ini. Tapi ternyata kondisi berkata lain, mesti nambah kuota sabar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebicek? Salam sedulur dari Mang Dayat. Berbagai pendapat dan ekspresi mengalir bebas di masyarakat tentang urungnya sekolah ini. Ada yang setuju dengan keputusan ini, ada juga yang berutuan. Nah, kali ini Mang Dayat akan berbincang dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kakanda Saiful Fadli, untuk bertanya pendapat beliau dengan dibatalkannya sekolah tatap muka ini. Coba ya Mang Cebicek ya, kita dengar apa pendapat beliau dari sisi legislatif. Mang Cebicek, kita caknya tak jadi lagi budak-budak sekolah. Memang kita sebagai orang tua kadang-kadang sudah pengen anak kita masuk sekolah. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini, ya ada yang memang setuju, ada yang tak setuju. Nah, karena itu, Mang Dayat saat ini nemui kakando kita, Saiful Fadli, untuk menanyo ke Cak Mano tanggapan beliau tentang kebijakan pemerintah untuk tidak sekolah lagi nih. Oke, assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kando sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyo Kando. Ini kabarnya tidak jadi lagi sekolah. Karena padahal kita tunggu-tunggu nian tanggal 12 ini kita sekolah lagi, ternyata tidak jadi. Nah, kalau dari pengamatan atau pandangan Kando di ya setidaknya yang nyingok igawe pemerintah ini cak mano pandangannya Kando? Jadi Mang Dayat, Mang Cebicek dimanapun berado, kami kebetulan aku di Komisi 5 itu bidang pendidikan ya, salah satunya. Waktu sebelum tanggal 12 hari ini, kita sudah jauh hari menyampaikan ke Dinas Pendidikan provinsi khususnya karena bidang mitra kerja kami bahwa 12 Juli itu ketika pemerintah mengeluarkan aturan akan PTM, kita sudah jauh hari meminta agar mewanti-wanti persiapan. Salah satunya adalah dengan menuntaskan vaksin untuk para guru. Nah, ternyata memang vaksin ini belum 100%. Oh. Ya, vaksin itu belum 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi wong tua. Nah, kita sebagai wong tua ya. Jadi anak-anak ini sudah bosan, sudah capek. Mae, budak dijadinya. Iya, jadi berharap nian hari ini mereka nih sudah maki seragam cak dulu sekolah. Iya, benar. Nah, cuman memang karena kondisi hari ini ya yang belum memungkinkan ya. Jadi memang ini harus ditunda dulu seperti itu. Jadi kebijakan yang dibuat ini tentu ada dua sisi. Sisi pertama kita sebagai wong tua ya merasa akan repot lagi. Ngapo kalau selama ini kita akan menjadi guru kedua. Nah, setelah mereka belajar online, abis itu kita juga yang ngajari mereka. Yo. Nah, yang lebih parah lagi, anak-anak kita ini semakin bosennya, ya pasti ngucak-ngucak HP, lama-lama main game lagi. Nah, ini juga. Nah, sisi yang lain memang, karena Palembang ya, saat ini masih berzona merah, maka kebijakan ini dibuat.
Nah, kalau kami juga kemarin dalam rapat sudah menyampaikan, sebetulnya pacak bayi dibuat shift-shiftan sebetulnya. Jadi misalnya siswa itu ada 32 wong, masuk ke separuh, separuhnya di rumah. Model hibrid ianya cak itu. Nah, jadi separuh sekolah, separuh daring. Betul. Oh. Dan itu enggak usah tiap hari. Nah, dan ini apa namanya? Kita terapkan ya memang untuk bukan untuk anak-anak yang kecil ya. Artinya untuk anak-anak yang sudah SMP, SMA mungkin pacak kalau anak. Pacak berpikir, pacak berpikir kalau anak-anak yang masih PAUD, TK, SD ya enggak apa-apa di rumah dulu. Nah, artinya kalau ini dipakai kemarin kan pihak dinas pendidikan dia harus ekstra kerja keras. Salah satunya memperkuat prokes, ya nyiap ke cuci tangan, kemudian ngukur suhu, ya kan. Jadi kalau budaknya sakit suruh balik istirahat, itu kan. Nah, jadi jangan sampai memang tidak nian belajar cak hari ini lagi, itu. Nah ini memang Dayat. Jadi dua sisi inilah yang kemudian hari ini menghantui kita, ya satu sisi. Kita kepengen ini sudah selesai, anak-anak kita sudah bosan, sisi yang lain karena kita masih berada di zona merah seperti saat ini, sehingga muncullah kebijakan yang seperti hari ini, cak itu. Jadi enggak pacak apa suruh pemerintah atau sekolah ke baik dengan salah satunya ya apa ide dari Kando tadi misalnya tidak seperti itu. Ya, artinya kita sudah mengusulkan jauh hari dan eksekusinya itu tetap di eksekutif ya pemerintah. Mereka yang akhirnya ngambil keputusan cak hari ini sekolah ditunda. Artinya dari legislatif sudah menyampaikan. Sudah, kita sudah menyarankan, sudah menyampaikan bahkan kalau sekolah dibuka dengan prokes, bahkan kami Komisi 5 sudah sempat sidak beberapa tempat. Mano, kalau sekolah dibuka KG, kamu persiapannya cak mano? Nah, artinya sudah jauh hari kita jingoi dan sekolah memang sudah siap harusnya cak itu. Tapi picanya kenyataannya belum. Kenyataannya hari ini masih ditutup ya. Iya. Mudah-mudahan cepat sekolah lah. Amin. Di rumah tidak maksimal kan? Tidak maksimal. Dan sebenarnya Mang Dayat ya, belajar itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga ada transfer akhlak. Benar. Kan kalau dulu mereka juga belajar sosialisasi. Benar, belajar sosialisasi kan? Dan ini juga ketika kita terap ke model belajar model ma ini juga melatih mereka untuk disiplin. Benar. Nah, cek itu kira-kira. Ya, macam bicik. Jadi itulah pandangan dari Kando kita. Saya Popadli, mudah-mudahan COVID ini cepat berakhir dan amin. Budak ini pacak sekolah lagi. Ya, kita berdoa. Okay. Amin. Demikianlah dari kami. Kalau memang ada salah-salah kata, baik dari video ataupun narasi kami, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pas sudah video, pasang lagi.